Saya kagum melihat saudara kita ni sebab dia dia boleh bercerita tentang kesusahan tu dalam dalam senyuman. Dan dia bercerita macam mana dari saat pertama dia menyedari tangan dia tak ada, kalimah yang keluar dari bibirnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun masa tu bukan sebelah ya tangan dia tak ada, dua-dua belah tak ada, serentak. Tapi itulah kalimah yang keluar daripada bibirnya. Dan dia kata itulah yang menguatkan semangatnya untuk meneruskan hidup walaupun kita nampak dalam keadaan dia kehilangan tangan. Tak ada peluang pekerjaan ya, lebih lagi kat sini dia seorang guru-guru geografi. Tetapi tidak ada peluang untuk bekerja, tetapi dia menceritakan itu semua dengan keadaan dia yakin Allah tidak akan menghampakan mereka, dalam keadaan dia yakin yang janji Allah itu pasti.